Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan Liga 2 Indonesia. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Pada tanggal 18 Oktober ini dalam laga lanjutan Liga 2 Indonesia mempertemukan antara Persisolo melawan Hizbul Wathan. Pada babak pertama, Persisolo berhasil mencetak gol melalui titik putih yang dieksekusi oleh Beto Gonçalves pada menit ke-28. 1-0 Persisolo unggul. Namun, hingga berakhirnya babak pertama tidak ada lagi gol yang tercipta. Pada babak kedua, pemain pengganti Persisolo yang masuk di babak kedua berhasil mencetak gol pada menit ke-47 yang dicetak oleh Rivaldi. 2-0 Persisolo unggul. Namun, pada menit ke-65 pemain Hizbul Wathan berhasil memperkecil ketertinggalan, skor sementara 2-1. Hingga berakhirnya babak kedua tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Persisolo dengan skor 2-1. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.